Bapak Ibu Guru dan Pendidik di seluruh Indonesia. Saat ini Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang membuka program Pembatik. Apa sih program Pembatik itu? Pembatik adalah singkatan dari Pembelajaran Berbasis TIK. Merupakan sebuah program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada rangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, standar kompetensi TIK guru meliputi 4 level, yaitu level 1 literasi TIK, level 2 implementasi TIK, level 3 kreasi TIK, dan level 4 berbagi TIK. Siapa saja yang bisa mengikuti program Pembatik? Yang pertama adalah guru pegawai negeri sipil untuk semua jenjang pendidikan yang ditunjukkan dengan SK PNS yang bersangkutan. Yang kedua adalah guru honorer pada lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun swasta untuk semua jenjang pendidikan yang ditunjukkan oleh surat keputusan pimpinan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah telah mengajar minimal satu bidang studi di sekolahnya, baik sebagai guru mata pelajaran maupun guru kelas. Apa sih manfaat dari mengikuti program Pembatik? Yang pertama, meningkatkan kompetensi TIK sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Kemudian yang kedua, memperoleh sertifikat untuk setiap level yang berskala nasional. Yang ketiga, berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Bagaimana cara mengikuti program Pembatik? Silakan Bapak Ibu mendaftar di laman simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi duta rumah belajar provinsinya masing-masing. Partisipasi dari Bapak Ibu semua kami tunggu. Thank you.